Ya pemirsa, sebanyak 266 orang, 130 di antaranya merupakan atlet kontingen Indonesia Asian Para Games keempat tiba di China. Semua atlet dalam kondisi prima dan akan menjalani sesi latihan ringan serta beradaptasi dengan cuaca di Hangzhou. Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2022 tiba di Bandara Internasional Shaoshan, Hangzhou, China pada Senin sore waktu setempat. Suasana hangat menyelimuti kedatangan kontingen yang disambut para volunteer Asian Para Games 2022. Perwakilan Chef de Mission mengatakan para atlet akan menjalani sesi latihan terlebih dahulu dan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 5 hari ke depan. Selain itu, kontingen merah putih akan beradaptasi dengan cuaca di Hangzhou yang lebih dingin dibandingkan Solo, yaitu 26 hingga 28 derajat Celcius. Dengan ini pengkondisian, mungkin cuaca ya di Solo agak panas sedikit, di sini lebih dingin, ya, itu otomatis kita menyesuaikan iklim di sini seperti itu. Pak, tapi kondisi atlet saat ini prima ya Pak? Prima, siap. Siap 100%? Ya, 100% siap. Sebanyak 266 orang, 130 diantaranya merupakan atlet kontingen Indonesia, berangkat ke Hangzhou, China untuk mengikuti gelaran Asian Para Games 2022. Dengan penuh persiapan yang matang, para atlet optimis dapat memperoleh hasil maksimal dalam Asian Para Games kali ini. Kontingen Indonesia ditargetkan meraih 10 besar dalam gelaran pesta olahraga penyandang disabilitas dengan raihan 19 medali emas, 23 medali perak, dan 25 medali perunggu. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.